Ya, ngerekam tuan. Boleh lah, cakap lah. Tuan rumah kucing, anak moyan, asal kami itu sebuah anak aku menang, aku berbini kita, muai aku kan. Akhirnya aku dipadu, kau jadi tuan rumah. Tuan rumah itu? Tuan rumah itu. Jadi jam pilihan raya tu kemarin, dia bisa diberi barisan duit? Bisa. Padah kan? Dah ya duit dua titik aku, titik 2,000, titik 3, titik 5,000, 5,000, 10,000. Jadi 10,000 beri ya. Jadi semua duitnya sudah masuk makan? Sudah, namanya lah pengen jadi 5,000. Jadi 5,000 dah? 5,000 dah. Boleh tunjuk itu cek tak? Ya kamu dah cek, dah bisa betul-betul dah? Sudah dah nyok kopis tu. Tak nyari ya sama kira mungkin tulak aku lai. Kira mungkin baru. Kira mungkin baru? Ikan sudah damai ya? Semua kawan sudah damai ya. Sudah damai? Sudah masuk dalam ikan? Sudah? Sudah. Sama yang saya datang. Datangnya telefon lagi aku. Nyabri dari Jusip Mawang ya? Siapa nyok dari ciknya sebab? Gengang. Kaki tangan mau ha? Gengang lah siapa ya? Jam berapa tu dia bagi? Hari berapa bulan? 13 hari bulan raya yang lain deh. Lemai pagi? Pagi kami. Jam 9? Jam 9. Bila dia bagi dia ada cakap apa tak? Nak kau ada cakap apa ya teman dah kiatnya. Yang benar kiatnya. Dia ini macam dia bagi tu cek lah. Ya untuk kamu orang supaya kamu di perisan lah. Jadi dulu pelai raya ada bagi ke? Dulu pergi dia coba muni mau. Dia ada bagi duit? Dulu coba nak ada 20 ringgit saja pagi. 20 ringgit saja. Ini ada 10,000 lah dia bagi. Jadi sebab apa sekarang sudah naik harga? Kau nyuntiang dia pergi sih 50. 50 ha? Dek 50? 50. Kita atau 50 mereka ada ya? 50. Berapa ikut semua penghuni yang diberi 50 tak? Kami 14 ikut. 14 ikut ada 50 setiap satu orang lah. Ini macam barisan kasih lorang 50 lah. 50 lah? Jadi, dalam pilihan raya tu adakah semua orang sini undi bagi barisan nasional? Bisa. Bisa undi pilihan megang ke tak? Semua 50 ikut yang undi yang megang lah. Semua undi dia lah. Sebab dia ada kasih 50. Dia undi Barisan Nasional. Jadi kamu ada rasa macam nanti kalau dia buat itu dasar-dasar yang kurang baik untuk kamu tu, kamu rasa ada rugi ke? Hanya dapat RM50 tapi dasar-dasar dia mungkin tidak menguntungkan orang sini. Nomor kita apa ya? Jadi aku ya nanti yang merik di RM50, nanti yang kerja menua di matanah di menyeluang kena undang kati asai bisa untung pihak ku ya. Ini jalan untung hati yang ngamik temuda, ngamik buah, ngamik tanah, ngamik getah gitu. Hanya kalau aku bisa nikah di tau arinya, aku bisa nikah di tau, bisa merah nanti nama kebuah, tadi nanti tau anak di bisa arinya. Jadi RM50 tu, ia mereka di masa 5 tahun. Kati dia bagi harga 5 tahun, RM10 dalam setahun ya nah. Kati itu yang nikik ke minyak dalam setahunnya, ia RM2 lebih cerita. Ia nak bakal pegawai nuah coba. Nuah coba seringnya seperti yang kita ya. Mesti untung lah saya kena. Ini jalan utama kita, kak nak undi uang undinya. Kak nak undi. Sebab dia pancing pakai uang. Karena uang dia undilah. Macam lah orang tua ini sebab dia pun tua juga. Kalau orang ini rasa untung ke rugi dan undi. Ini dah rugi. Rugi ya. Tapi apa boleh buat sudah kena beli. Dia beli RM10,000. Dia ini 9 pintu RM10,000. Jadi kalau kamu ambil duit tidak undi dia boleh dapat ya? Dia nak nunggu ya? Nanti dia ambil duit tanya. Dia ni pun undi ya, boleh ke? Ya, ya. Tapi kita nak undi lah apa nak ya? Ah, boleh. Dan kita minta orang rasanya maka niti ya. Niti ya. Jadi ketika saya pak lebih banyak yang sudah menang tu kita dapat si
ingat udah ada pikir mau 25 tahun tu begini kuasai keuntungan kita bisa untung kah atau kita bisa salah nah, nah, baik jalan tu aku akhir penyakal aku dah dua mabeng tu akhir behisan aku berapa kali dah mabeng tu 25 tahun tu ini macam beresan keseluruhan.